berubah jadi labu, tentu tidak. Kita tetap di sini menemani Anda karena sebentar lagi kita akan menyaksikan live race untuk kelas MotoGP. Dan kalau kita lihat di belakang, nah tadi udah ada sighting lab juga. Dan kita sebetulnya lagi berbicara tentang seorang Fabio Quartararo. Ini adalah gosip yang hangat sekali GP Mania. Jadi dia itu dibilangin katanya mau pindah pabrikan. Tapi nanti ya bahasnya. Sekarang kita kan harus tahu dulu, kira-kira Anda mau jagoin siapa di America's GP kali ini. Tim MotoGP Trans 7 sudah menyiapkan prediksinya untuk Anda berikut ini. From the jaw-dropping circuit of the Americas in Texas. It's time for MotoGP. Sesi time attack GP Amerika berhasil didominasi manufaktur asal Bologna. Lima Desmos edisi sukses parkir di barisan terdepan starting grid lewat torehan Jorge Martin, Jack Miller, Pecco Bagnaia, Johan Zarco, dan Enea Bastianini. Sang Martinator bahkan mampu pecahkan catatan waktu lap tercepat di sirkuit Austin. Sementara di King of Kota, Marc Marquez harus awali balapan comeback-nya dari posisi ke-9. Akankah singgasana Raja Amerika berganti tahta? Atau sang penguasa tetap berdikdaya? Langsung saja kita saksikan duel serunya sesaat lagi. Bolonya Bullets memang mendominasi mulai dari pole position, ada Jorge Martin sampai kelima tuh Ducati semua, luar biasa ya. Terus ada dua Suzuki, kemudian baru ada satu Honda, ada Yamaha dong, Yamaha ya kan? Di, iya benar-benar. Lima. Tapi kalau nggak tahu nih, Johnny ya, melihat dominasi Ducati yang seperti sekarang ini, apakah benar-benar artinya Ducati sudah mengatasi masalahnya? Karena kan kita lihat yang punya potensi besar malah Enea Bastianini. Iya. Satelit. Betul. Sementara pabrikannya kocar-kacir, ya kan? Apakah dengan adanya dominasi di Circuit of the Americas ini sebetulnya memang sudah terjawab semua masalahnya? Jadi kalau sempat istilahnya mengutip apa yang dikatakan oleh Francesco Bagnaia, kemudian Jack Miller, bahwa saya ditanyakan Ducati bermasalah nggak sih dengan grip depan, justru dia ungkap bahwa Ducati tidak ada masalah dengan masalah front end dan plus mereka punya power yang untuk menghadapi straight line yang cukup panjang 1,2. Nah sementara tim-tim yang lain ini agak kesulitan dengan front end dan beberapa pembalap kehilangan di grip depan karena faktor bumpy, ya bagaimana kita lihat Quartararo di tikungan 19 kemarin Q2 dan sementara Ducati tidak. Nah ini sepertinya udah menunjukkan Ducati menemukan soul terbarunya. Asik. Yang sempat hilang nih. Dan bagaimana Bagnaia tadi sempat diungkapkan juga dari pre-practice 1 sampai 4 bahkan dia balapan pede nih. Iya benar. Wah, ya kan? Udah menemukan soul-nya katanya. Betul. Mas Jerry. Nah, kalau Anda temukan QR code ya. Kalau QR code-nya muncul itu langsung di-scan karena kita masih punya hadiah buat Anda dan nanti yang menang akan kita umumkan di akhir acara. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali selain berikut ini. Sahur lebih segar di Berkah Ramadan Trans 7. Feel the energy of classy Yamaha.